Teman-teman, nih saya lagi ngumpulin tanaman satu ini. Ini si Aksara. Kembali lagi, kali ini saya sedang berada di salah satu hutan rimba kembali, teman-teman. Karena saya sudah beberapa minggu tidak ke hutan Belantara, jadi kali ini saya akan coba berpetualang lagi di hutan Belantara ini, teman-teman. Sekaligus ini adalah salah satu spot yang baru dan ini membuat saya penasaran, teman-teman. Hutannya hutan masih alami dan sangat luar biasa. Di belakang saya lihat, keren banget, coy. Nah, kali ini kita akan berpetualang. Mudah-mudahan kita menemukan sesuatu yang bisa saya informasikan. Seperti apa untuk keseruan hari ini, ikuti terus sahabat alam. Teman-teman, saya sudah sampai di tempat yang saya tuju. Nah, saya itu tadi dari bawah, coy, naik. Dan ini gila banget sih. Jadi hutannya ini, di bibir-bibir hutannya ini tuh sudah dibuka sama masyarakat buat dijadikan lahan pertanian, teman-teman. Tuh lihat di sini juga bekas panen jahe, coy. Wangi. Sementara target saya adalah yang ada di depan saya, teman-teman. Wow. Oke, kita lanjut sedikit lagi, cus. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu tanaman yang menandakan bahwa kita tuh sudah berada di ketinggian, coy. Ini adalah salah satu anggrek tanah yang baru muncul dan sudah berbunga, coy. Lihat, teman-teman, medannya masih jauh, masih nanjak, keringat sudah mulai bercucuran. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Mudah-mudahan kita menemukan yang aneh, coy. Thank you.
Lihat teman-teman tuh di balik pohon ada kupu-kupu, coy. Tuh. Itu lagi ngapain tuh dua ekor tuh? Juga saya tinggal di. Wah, iya mah bener ini sekarang di ketinggian tuh. Tuh, coy. Ada keladi payung. Dulu kalau zaman keladi ini tuh pada ngeburu, coy, tapi sekarang udah redup lagi, coy. Tuh, itu kupu-kupunya. Keren, coy. Dari tadi nguyak di situ tuh dua ekor. Keren. Nah, lihat teman-teman. Ada pohon atau bunga yang unik. Nah, ini tuh daunnya seperti ini sebetulnya tuh. Ini kayak bulu ini sih, coy. Kayak bulu landak, coy. Tuh. Nah, ini kata Kang Aceng biasanya bisa dimakan. Tuh. Cuman emang rasanya itu hambar, coy. Bambu yang menjulang baru tumbuh ke atas, sementara di buku-buku atau bagian-bagian daunnya itu atau batangnya itu dimakan, atau bukan dimakan sih, lebih tepatnya dihinggapi sama ratusan semut, coy. Wow, lihat ketika saya dekatkan tangan saya, mereka langsung defense, coy. Tuh, ih, gila, coy. Gagal. Ya deh. Oh. Lihat teman-teman. Ih. Si bunglon pohon atau si Camelionthinus kita temukan kembali dengan corak yang lumayan keren. Ini lebih ke warna hitam, teman-teman. Tuh. Ini menandakan kita itu sudah memasuki hutan belantara, coy. Lihat di sekeliling saya. Ini sebetulnya kita bikin jalur baru, teman-teman. Jadi nggak ada jalur bekas orang atau bekas siapapun, karena ini memang hutannya hutan benar-benar asli, coy. Keren. Kita lepasin lagi. Ngigil ke aing. Yuk, yaudah. Udah. Gil. Nah, teman-teman, kita berhenti dulu. Di sini ada tanaman begonia, coy. Ini bahan kalau kita nggak ada air terus di dalam hutan. Seperti biasa, batangnya bersihkan dulu, habis itu kita makan. Sama, coy, asam. Di atas juga ada suangkung. Kita sekalian, karena perut sudah keroncongan, coy. Ini dia tanaman suangkungnya, teman-teman. Oke. Nah, lihat teman-teman. Jadi dari tanaman si suangkung ini yang bisa kita makan adalah bagian humbut dalamnya nih. Ini makanan paling-paling enak ketika di hutan, coy. Selain buah-buahan, asli nikmat banget.
Kalau bagian batangnya masih agak pahit, tapi kalau bagian dalam seperti buku-buku ini, benar-benar empuk. Masih jauh nih. Yuk, kita lanjut lagi. Lihat teman-teman. Nah, ini dia kalau di hutan. Bang cuy. Lihat ada yang unik banget. Cih, keren dot. Jadi dia ini dari tubuhnya keluar itu, coy. Siga nunut ya. Tuh. Dan yang uniknya teman-teman lihat. Dia ini memiliki tanduk yang sangat keren, coy. Ini baru saya nemu hal seperti ini. Ini merupakan kepik atau bolokotono, coy. Kepik yang bisa mengeluarkan bau. Cuma uniknya dia ini warnanya kayak metaliknya. Terus memiliki tanduk tuh di bagian depan tubuhnya. Serta ada bagian tuh, lihat teman-teman. Keren dot nih. Enggak tahu itu teh kelaminnya atau apa, coy. Tuh. Oke, teman-teman, kita sedikit lagi akan nyampe di atas puncaknya nih bukit ini. Di sini berhenti dulu karena lihat di depan saya ini banyak banget bekas nyacing atau bekas babi mencari makan, teman-teman. Jadi di sini babi hutannya itu masih banyak banget, coy. Teman-teman, lelah terbayarkan. Saya sudah mencapai titik atas, cuman karena memang di atasnya itu benar-benar rimbun, aing bisa balelo. Luar biasa. Jadi ini merupakan lokasi yang kita tuju, sebetulnya tinggal naik lagi sedikit ke atas. Di sini saya berhenti dulu dan ini benar-benar luar biasa, coy. Lihat, ini adalah rajanya anggrek tanah, teman-teman. Jadi kalau berbicara masalah anggrek, anggrek yang biasa kalian ketahui, nah ini adalah raja anggrek tanah karena dia ini sejatinya tumbuh di tanah, coy. Itu lihat, ini bonggolnya, ini bunganya, lihat. Dan ini tuh bisa mencapai lebih tinggi lagi, teman-teman, terus berbunga. Dan yang kerennya itu, kalau anggrek-anggrek yang lain kan anggrek tanah itu biasanya tidak memiliki aroma yang wangi, kalau ini wanginya, coy. Nah ini wanginya, coy, lihat. Jadi kalau kalian lihat warna bunganya itu warna kuning. Wow, ngeri, coy. Nah ini yang belum tumbuh. Aduh, keren, coy. Oke, kita akan lanjutkan lagi perjalanan. Luar biasa. Dari kejauhan sudah kecium wangi daripada aroma anggrek tanahnya, coy. Gusti, kalau ini lebih banyak, teman-teman, sudah mekar lebih banyak dan lebih rimbun juga buat apa namanya bunganya nih. Luar biasa. Beginilah kalau di hutan sensasinya, kita bisa mencium aroma-aroma wangi alami dari bunga-bunga yang ada di hutan, coy. Dari jauh juga udah kecium, keren. Ini adalah puncaknya, teman-teman. Cuman memang konturnya seperti ini. Tuh.
Tuh kan, tuh lihat. Wow, ada yang lagi makan teman-teman, lihat. Jadi ini adalah salah satu hewan yang keren coy. Pantas aja dia berada di sini karena memang nih ini daun arbei hutan sebetulnya. Dan ini merupakan makanan alami daripada si hewan satu ini. Ah, luar biasa coy. Ya udah, daripada kita terus muter-muter gak dapat hewan, kita bahas dulu hewan satu ini teman-teman. Oh, ayo kawan. Wah, ada 2 ekor coy. Oke. Lihat teman-teman. Jadi batang pohonnya itu kan berduri teman-teman. Nah, coba sampai sini nih kameramen. Lihat teman-teman. Jadi batang dari si arbei hutan ini tuh berduri seperti ini. Dan bagian kaki-kaki daripada si serangga ini tuh sama, memiliki duri yang tuh lumayan tajam juga coy. Nah, ini kalau kena tangan juga lumayan coy tuh. Wow, oke, kita bahas secara detail untuk si hewan satu ini coy. Nah, ini teman-teman, saya sudah nangkap 1 ekor dulu nih. Ini luar biasa, pokoknya gak sia-sia kita jauh-jauh datang naik ke puncak ini bikin jalur coy. Ternyata hewannya benar-benar keren coy ini nih. Tapi kalau misalnya kita tidak jeli, kamuflasenya sangat-sangat luar biasa. Karena memang hewan satu ini tuh sering juga disebut sebagai serangga ranting atau belalang ranting teman-teman. Dimana memang bentuknya ini menyerupai dahan-dahan kering atau dahan-dahan pohon teman-teman. Dan itu adalah bentuk daripada pertahanan berkamuflase si hewan satu ini. Nah, ada beberapa fakta unik terkait si hewan satu ini. Mengingat ketika saya beberapa kali melihat artikel terkait serangga satu ini, ternyata ada yang lebih besar dari hewan satu ini teman-teman. Bahkan sih sebetulnya untuk hewan ini di seluruh dunia mencapai 3000 spesies teman-teman, daripada famili Phasmatotidae kalau tidak salah teman-teman, saya lupa-lupa ingat. Nah, jadi ini merupakan serangga terbesar di dunia teman-teman. Mengingat ada beberapa penemuan ya, khususnya di negara Cina, awalnya di negara Malaysia dulu. Nah, pada saat itu ada salah satu orang yang menemukan serangga ini dengan panjang hampir 56 cm. Dan ternyata itu di 2018. Ternyata kemarin pun ada lagi salah satu orang yang menemukan serangga ini tuh dengan ukuran hampir 62,5 cm coy. Berarti itu kalau misalnya kita lihat hampir seperempat, seberapa meter sih? Sepertiga ya. Jadi panjangnya bisa sampai 62,5 cm, nanti gambarnya saya akan cantumkan. Nah, jadi itu dikategorikan selama ini sampai saat ini sebagai salah satu serangga terpanjang di dunia teman-teman. Jadi karena memang ini adalah hewan yang memang memakan daun-daunan ketika di hutan teman-teman, ya memang habitatnya juga di hutan coy. Wow, keren coy. Tuh, luar biasa. Dan penyebaran dari si hewan ini tuh sebetulnya cepat juga. Artinya mereka ini ketika di alam, karena sifatnya juga partogenesis, artinya ketika kawin itu tidak harus selalu membutuhkan jantan coy. Jadi mereka ini partogenesis, bisa menghasilkan telur sendiri coy. Mereka ini bertelur, nanti biasanya untuk satu indukan bisa mencapai beberapa puluh butir telur coy. Tuh lihat, keren banget. Kalau di film-film Marvel kayak si Groot coy, yang apa namanya itu, hero yang kayak pohon, keren nih. Oke. Kita lanjutkan lagi perjalanan teman-teman, karena sambil arah pulang juga. Dan ini alhamdulillahnya cuacanya tidak hujan coy. Mudah-mudahan sampai kita pulang, sampai kita beres ngonten, tidak hujan coy. Oke, kita lanjutkan perjalanan sambil kita arah pulang teman-teman. Yuk,